Ana kalau ana tak ada semai zuhur di surau, di masjid ke mana-mana, ana kelik di rumah, ana ambil juga. Ana sore tak di belakang, ana suruh ada juga. Pakak tu imam dengan makmum. Orang biasa jemuk. Nak ayat tu. Jangan main-main, ada lagu tu. Pasal dia jadi tebiak darah daging dia. Alah, tak pelik lah tuan-tuan. Apa kita biasa minum air kedal lah. Allah, tak pelik apa ni. Bening di rumah tu buat air sekolah. Segala tukar dia bubu. Cuma tukar tu imam baca ketubuh je dia tak selek. Tak selek rakyat lah. Tu ambil sipet tu kat traffic light. Gua kata, ah, logak tak minum dulu. Eh, kawan minum dah di rumah. Ah, di rumah, di rumah. Ada lah tungkonah. Apa suka biasa ke nak ngerti nak ni. Pasal dia jadi tebiak nak yawi. Tebiak, tebiak. Jadi pakcik ni dia tebiak semaya jumu'ah. Tebiak semaya jumu'ah. Dia berasa kalau dia semaya seorang mimis dia tidak susah. Sebab tu dia nak jumu'ah semacam. Kita terbalik. Semaya seorang kita berasa susah. Semaya berimik berasa patut apa susah. Apa hal serabut lambat lah. Oh, orang banyak kerja. Kalau kita semaya sore, kita boleh konsentrik. Sampai kita terlupa baca petihoh, kedok lagi tahu. Nak royak sampai gitu. Kita boleh buat 3 minit, 5 minit. Kalau kita hari ni, kita berasa kita nak buat 1 minit, kita boleh buat. Tapi kalau ti'imeh, yang ni. Kenapa pula ti'imeh muda begitu? Atau tapuk juga. Oh. Ha. Lagu mana tuan-tuan? Lepas tu kita tengok ti'imeh mana hari ni. Kalau pun ti'imeh tua, kalau tak pergi. Akik takbir saja tu dekat 3 jam dia Allah. Kita banyak kerja eh. No ya. Bapa ayah mun tak pergi masjid lambat. Maya di rumah cepat sikit nak begitu. Lepas tu kita boleh ayat yang tunggu sementara kalau nak semaya. Yang tunggu sementara. Dia tu tak ada habis batal lagi. Sudah dah. Oh, sudah dah dia mau. Eh, munggu semaya sok modoh ke biasa eh. Orang kedek siapa perikat tu? Oh, kita tak ada rebah. Tak untuk sikat, tak hidup. Dekat. Ah, kakak ni nak pun. Tapi ni kata, apa tu? Tak pergi. Nak pergi ke mana? Tak hidup. Apa tu? Rugi tak semua semua. Ah, Tuhan tahu. Buat ke bodoh. Mungkin aku nak pergi duk. Eh? Tuhan tulis ke palu berapa nak pergi tu. Tuhan janji duk. Eh? Bila kita niat baik, dia tulis ke apa begini. Lepas tu, semaya di rumah. Tak apa semaya di rumah. Berpala je. Oh, dia setelah kat motosikal boleh pala dia. Dia bubuh diri. Amor ya, amor tuan-tuan. Ya, ya. Ah, demo sedap kecil. Demo tak pergi juga. Eh, kawai tu imek. Tu imek tua beri, kawai. Cucu-cucu kawai berapa hari ni. Dia pergi. Kawai panggil pukul 7. Nes tengok siapa dia. Kalau tak pergi tu imek muda. Oh, hagah melengguk. Boleh kau jadi Tok Imeh. Oh. Kau tegur hari tu, Tok Imeh. Dia buat tak uti. Oh, kau gerai berasa. Tapi aku tak ada arus Tok Imeh. Kau sorry lagi dia tak. Demo dengan Tok Imeh buat balas. Lepas kalau mati gelar, nak doa selamat, nak semuanya ajak. Kau tidak Tok Imeh siapa lagi. Demo pandai kecek, ya. Demo diri, tak pergi juga. Eh, kau. Eh, Tok Imeh dua-dua. Berislah kau. Hari tu kawan ngek kau, anak kawan kau, cucu kawan. Dua-dua lagi. Ada belakang. Tok Imeh muda, Tok Imeh tua. Bapa kita nak buat balas dengan siap-siap Tok Imeh. Susah kita duduk kapal ni. Dah lama baik apa, dia pun tak pergi. Kalau cik tak bila. Dia mau tak bila pun buat kira. Baik, apa aku tu. Tak ada gamuk. Setelah malam ni kita dengar koyum, baik. Tu baru jolo. Orang tak si mari pun mari. Hak mari dah kelik. Dia dah buat apa dia ni lah Yawi ni. Siap-siap tak mari belakang ni. Eh, kawal tidak nak kata apa dah. Cuma kawal dalam ramah ni kawal lah hak tua sikitnya. Kita dengan pegawai masjid ni nak Yawi. Walaupun dia saluh tahu mana gapa pun. Kita kena tabik hormat. Kerja buat masalah agama. Mati gelar kita. Demo ni ya. Tok Imeh, Tok Bilal. Nak ayat.
Kalau kita dengan demo ni silap salah ke apa, kita tak reti ke? Jangan. Emung pandang yang sihat korang kira ya, tua tak terkali kok nak gitu. Mu tak pergi juga. Ada demo tanya malam ni kau royak. Belum pada ni kau tak royak siapa dia. Malam ni kau royak. Kawe tu imeh bere. Tok bila bere. Malam ni kau royak. Kawe berasa hati benar ke tok siuk. Demo tu siuk pun kira. Ah tak kena demo. Hari tu kawe mari masjid, kawe letak selipar kawe situ. Kau letak situ. Tok siuk kata ah, jangan letak selipar sini, sini kat selipar tok imeh. Oh. Dolah parking kereta ada hotel imeh. Parking bas selipar pun ada juga. Dia pun ambil selipar kawai, dia tahu begitu. Oh, berasa hati kawai. Kawai tengok selipar tu email mari tu. Borok pek. Hak kawai tu, hak natu baru beli Putrajaya. Kalau kata ke dia, pah mampu, aku tak pergi dah masjid tu. Iblis kata, pandalah aku buat. Pandalah aku cari jalan, 1001 jalan supaya orang tidak mari. Kawai semaya jemaah, alhamdulillah. Cuma masalahnya bila sudah semaya jemaah ke apa pun kawai tubik nak balik ke apa gini orang pakat tengok belakang. Dia mau tunggu lah orang ngajar apa ngori isa ya. Tak boleh pergi kawai tak boleh. Ngajar berapa lagi tu. Tak sama ikon dekat neraka. Siapa kau isa neraka. Takut kawai dengar. Tak ada surga seperti habis. Dia mau tak segi lah malam ustaz tu. Dia mau pergi malam esok kereta. Malam esok kereta tua-tua lembut sikit. Kawai gedoh jenero. Dok mai maka akannya naiknya dua butinya. Siapa kaiso kawai tunggu tak belah-belahnya. Iblis nak ayawi tuan-tuan dia pandai cari jalan supaya manusia tidak mari masjid, supaya manusia tidak mari semaya jemaah, manusia tidak mari untuk berada dalam majlis ilmu. Kita mak ayah kita mati nangis nak tubik mata. Sayang. Atas pusara tu bubuh bunga. Beli belenda. Mozek. Bersina-sina itai. Oda daripada Turki. Nak ayat ni. Siapa gitu mu? Jemaah tak mari. Kenapa? Kalau mu saya kau mopok mu. Mu saya kau mopok mu. Mu mari semaya jemaah. Kerana apa dengan mu mari semaya jemaah. Allah Ta'ala ampunkan seluruh dosa ibu bapakmu. Bapa? Kerana mu tolong bayar compound pada ibu bapakmu. Terima kasih ta. Masa mu hidup dulu. Ayah hidup dulu. Ayah tidak marah kamu tak pergi jemaah. Ayah tak ajar mu pergi semaya jemaah. Ayah tak erat mu pergi semaya jemaah. Ayah tak marah mu tak semaya jemaah. Allah Ta'ala marah ke ayah, marah ke mu. Pasal tu tugas tanggungjawab ayah. Tugas tanggungjawab mu. Lah ni mu tolong kabar. Mu mari semaya jemaah. Terima kasih banyak mu tolong bayar hutang ayah. Tapi kita nampak untuk kita. Dalam masa yang sama untuk ibu dan bapa kita. Inilah yang orang panggil anak yang soleh. Walaupun sekarang kita sudah bergelar datuk. Kita ada cucu 30-40 orang. Tetapi pakat anak, siapa hari kiamat tidak akan hilang. Kita boleh royak gitu aja tuan-tuan. Mulai kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berasa saya ke ibu bapa, itulah hakikat. Gabriel Nabi kata, kalulah mung nak yawi, mung nak tahu kena COVID-19, muteh mulut teh. Ailiu tu. Oh, tiga jalur, positif. Kalau mu nak tahu dalam hatimu ada virus munafik, virus munafik, mu tengoklah. Kalau berat, payah, malah, semaya subuh berjemaah, hatimu dihinggapi dengan virus, virus munafik. Kerana orang munafik amat berat, amat payah untuk berjemaah, jemaah subuh. Padahal semaya subuh berapa minit ya? Sekolah masuk 7:30, pejabat masuk pukul 8, pejabat swasta pukul 9. Subuh pukul 9 lebih. Semaya 2 minit, 3 minit. Tu email profesional. Dia tahu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Orang ramah di belakang ni adalah orang yang ada komitmen dengan urusan-urusan kerja dan sebagainya. Pung enak atau enak, keluar Allah. Ni tu email profesional.
Ni tu ime, bila tengok orang ramah, Nella baca. Bapa? Pasal nak tunjuk dia apa, nak tunjuk dia apa, nak tunjuk dia apa. Sedangkan orang belakang tu bergelengguk, nak masuk sekolah, jeng lagi ke apa. Akhir sekali dia kata kepada dia, tak payah pergi maya masjid, lambat. Andai kata kalau time wal asri inna ataina, tak apa pergi masjid tu, cepat masjid tu. Sudah semaya, wiriklah mu time, moga mu pecahin dah. Hak kejogi lah doa atas kita. Akhir sekali orang akan berasa berminat nak mari semaya. Dan beberapa masjid yang dulu memang ramai orang singgah semaya subuh, hari ini nak ayat orang tak singgah. Akhir sekali orang kata kepada dia, pengerusi muslimat tu kata kepada dia, pengetua sekolah menengah yang ambil kisah. Dia kata dulu ustaz ramai orang singgah, lo ni tak ada orang. Apa? Pasal lama tu imam baca. Nampak tidak profesional. Sedangkan dalam kitab Sirah Salikin disebut, bila ahli jemaah kita ada musyakah, ada komitmen dan sebagainya, maka perpendekkanlah bacaanmu. Nidak kita bila tengok dua sah, dua lah. Tiga sah, tiga lah. Pun tinggal apa orang, pendek mulut. Kopa tu imam. Tapi bukan tu imam sini ni, semua tengok tu imam lah. Nak ayat we tuan-tuan. Jadi sebab itulah, hamba muhasabah hamba, 2022, berapa waktu aku jemaah? Kalau kurang pada 90%, aku masih lagi belum ahsan. Aku tak boleh nak babit dada. Allah, orang kapun ni payuhlah jemaah ustaz. Demo-demo, hamba ada juga. Adalah juga, nak kata rajin tu dok, tapi ngori isu hamba gilah. Terat-terat lagu, dia tak malai ke? Ada juga, tengok panas pala, gapa tak mari, gapa begini gitu. Terat-terat lagi, gapa begini. Memang tak tinggal ngori isu. Yalah, kadang-kadang tu mari lepas ngori, tunggu isu. Kadang-kadang tu hamba mari ngori, hamba kelip, pas maya isu rumah. Bila terat-terat lagi, ngelah kali tak ada kau sekarang habuk. Nampak tuan-tuan. Muslimin muslimat yang mati Allah SWT, mudah-mudahan dapat manfaat pertama sekali untuk diri hamba dan amnya untuk tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.